ini adalah kali pertama Liverpool tidak akan beraksi dalam saingan Liga Juara Eropah sejak musim 16-17. Mungkin ada yang mengatakan bahawa dia orang dah terlalu penat, dia orang dah terlalu dominan sampai ke tahap, sebab dia orang basically lebih kurang same squad kan. Dia punya strength dia tu, major strength dia tu, walaupun bawa masuk Cody Gakpo, Darwin Nunes. Tapi kalau aku minat Liverpool, oh tak boleh juga cakap. Sebab kalau aku nak kata, kalau aku minat Liverpool, sebab aku sebagai peminat Man United pun dah biasa dah yang terkonor tiba-tiba. Tapi aku rasa peminat Liverpool yang untuk the last 6 years memang tak boleh terima, sebab Liverpool bukanlah di tahap tu. Aku sebagai peminat Man United yang rival pada Liverpool pun, aku tak nak tengok Liverpool beraksi dalam Europa League. Tapi itu dia ada side lah. Kalau sekarang ni dah kena main Europa League, aku enjoy je lah moment tu kan. Tapi kalau based on, kalau padam, kalau nama pemain yang ada sekarang dengan manager, tapi aku tukar nama kelab tu, bukan Liverpool nama sekarang. Aku nak barisan pemain ni beraksi di Champions League. Okay. Boleh faham? Faham. Tapi untuk hang, macam mana? Ya, sebenarnya tak boleh cakap juga yang dia orang dah terlalu penat ataupun apa. Aku tahu itu adalah salah satu notion paling popular bila Liverpool tidak beraksi dengan baik. Rasanya sepanjang dua perpindahan musim lepas yang lalu, kita ambil yang musim lepas, musim ni, awal musim ni, mereka ada DNA pembelian yang lebih kurang serupa, trend yang lebih kurang serupa yang cuba dibuat beberapa tahun kebelakangan, iaitu pemain muda yang belum lagi world class tapi on the way there, yang sedang menghala ke sana, yang ada ceiling mereka adalah world class. Rasanya pembelian Fabio Cavaglio dan juga Darwin Nunes wrapped up very early. Sebelum kick-off Liga, dah start dah. Yang aku ingat, Casemiro datang selepas kick-off. Tetapi semua pembelian Liverpool lebih awal sebelum itu. Kerana mereka ada 2 minggu pre-season di Austria pada masa itu. Darwin Nunes sudah pun dibeli. Bermakna mereka send the right message to the fans yang, oh, kita tak akan biarkan kelab kita ataupun pasukan kita apa letaji ataupun letih ataupun apa, kita akan rejuvenate. This issue will be addressed now. Masalah dia yang berlaku tu bukan sebelum, bukan persiapan pada pendapat aku. Ia adalah semasa musim berlangsung. Entah itu taktik Klopp yang pada asalnya sudah pun dibaca oleh semua, hampir ke semua 19 lawan, ataupun mungkin terlalu lambat untuk Klopp menukar taktik dia selepas tukar taktik yang a significant change tu, baru mereka ada satu run yang sangat-sangat baik kan. Mungkin terlambat sedikit untuk dia switch that button on. Itu mungkin salah satu faktor dia. Yang penting, yang jelas bagi aku, ia bukan masalah persiapan. Ia masalah di pertengahan musim. Maksudnya kalau bahasa muda dia, mungkin kita boleh katakan bahawa mungkin Klopp dah rancang, tapi Klopp juga yang lalai. Mungkin perancangan itu okey, execution dia yang, tapi since kau dah cakap pasal persiapan tu semua, bermaksud benda ni dah dirancang dengan baik. Tapi pada aku, malangnya bila liga dah berjalan, dia tak mengikut perancangan yang seperti dirancang. Perancangan tu dah siap. Aku suka mencuit Eli, tapi aku nak menjengah siapan masalah baru-baru ni. Apa yang dia suarakan dekat dalam Twitter tu, kita boleh nampak yang dia sangat frust. Dan ada satu ayat dia, lebih kurang macam bunyi dia, yes, aku nak dekat bahagian yang line, yang second dengan third line. We had everything we needed to make it to next year Champions League and we fail. Obviously, Liverpool ada semua perkara dan elemen untuk membawa mereka pergi ke saingan UCL. Dan totally, they all fail. Dan bagi aku, taklah, aku still lagi tak boleh hadam Liverpool. Sebab in fact sebenarnya aku letak Liverpool top 2 this season. Aku menganggap dia akan, sebab still lagi aku mengharapkan logik berdasarkan momentum yang diorang cipta atau cuba untuk kekalkan based on last season. Lose on the title by 1 point kan, okay, dengan City. So logik je untuk meletakkan mereka dalam top 2 again. That's why. Tapi itu aku cakap, bila dia dah tengok tweet daripada Mo Salah sendiri, dan baru-baru ni kita tengok dekat YouTube pun ada Michelle juga, Rim yang interview Salah. Muka Mo Salah. Obviously, muka dia pun tak happy untuk sesi interview tu. So, players ni pun frust. So, bagi aku sekarang ni, dia ada possibility sama ada Liverpool akan, being Liverpool, akan fight it back. Ataupun silap-silap akan ada major changes daripada squad Liverpool tu sendiri. Tak kisahlah daripada Klopp tu sendiri ke, ataupun daripada squad player yang ada ke.
aku tak sure, tapi itu itu yang aku fikirkan. Ada satu benda yang Faiz highlight tadi, di mana di pertengahan musim ataupun sebenarnya saya rasa pertengahan musim terlalu awal lagi. Dia sebab, boleh bagi dua, sebelum World Cup dan selepas World Cup. Okey, betul. Sebab sebelum selepas World Cup pun momentumnya agak sedikit lambat. Yeah, still, yeah. Dia bukannya macam after World Cup pop kick start terus and then Liverpool dah start main gameplay yang berlainan ataupun keberanian untuk meletakkan pemain dalam posisi yang sedikit lain untuk berbeza, ada that spark of hopes in terms of cari diorang bermain bola sepak. Tapi bercakap masalah persiapan dan masalah percaturan, I akan go more for the masalah percaturan. Sebab kalau awak nak bermain satu benda yang Klopp sedikit lambat ataupun terlalu lambat untuk mengubah, momentum ataupun cara nak bermain itu sama. Tapi dengan personnel yang dah lost the steam. So tidak ada keupayaan untuk nak execute that kind of gameplay di tahap yang Klopp nak. Lama, over-rely, kebergantungan yang sangat ekstrim terhadap satu set of players yang berulang-ulang kali menjanjikan victory ataupun kejayaan untuk Klopp, which is not a problem. Tapi it's a problem bila you tahu that you tak boleh nak cope dengan that kind of football berdepan. Again, kita kena ambil faktor berdepan dengan klub-klub lain yang keep on. Even tak payah cakap pasal big clubs, even the mid-table clubs are like already up there. Kan? Itu satu yang Klopp macam I think terkejut dengan rentak momentum yang that has been established by other clubs. Cakap pasal perubahan, you kata mungkin diorang akan melakukan major squad changes. To be honest, untuk berdasarkan apa yang I nampak towards the end of the season, dah ada sinar-sinar ke arah itu.